celana aku udah gagal, ganti judi aja lah kami. Kali ini mah nggak aku cut, langsung kita buka. Pagi-pagi kita udah masak buat dua kelas Kiano dan Kenzo nih. Jadi aku lagi mau masakin buat kelasnya Kiano dan Kenzo karena kemarin aku telepon Kiano di sekolahan, katanya Kiano pengen makan mie goreng mama. Terus ya udah deh, akhirnya mamahnya langsung, ibu-ibu kita langsung masakin satu kelas dan Kenzo juga. Jadi satu kelas Kenzo dan Kiano. Aku masak besar nih. Jarang-jarang aku masak segini besar. Aduk-aduk dulu. Tut. Aku nggak pakai jilbab ya. Panas sekali di sini, saya tidak kuat. Oke, kita masukkan dulu ayamnya. Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita buat. Pengganti apa namanya, udang, karena takutnya ada yang alergi udang, jadi kita nggak pakai udang. Patu ya, ini masak buat yang tidak mau telur, takut alergi. Ini lebih besar lagi soalnya mah. Kita masukkan bumbunya. Satu, yang banyak bumbunya. Mantap. Udah panas. Mama bawain susu juga buat teman-teman kakak ya. Iya, pinternya, masya Allah. Makasih, semoga suka ya teman-teman. Kalau kurang banyak nanti mama bikinin lagi. Kayaknya kurang ya, Miss ya. Aku nggak tahu takarannya kemana. Pinternya, Kiano. Masya Allah. Dibuatin lagi ya. Nanti mau dibuatin apa? Nanti request mau dibuatin apa? Mau sup atau spaghetti? Enggak sih. Masih belajar. Love you Kiano, I miss you. Mama kangen Kiano baik-baik ya nak. Mama selalu doain Kiano ya. Masih mau tambah? Oh pintar. Iya.
iya. Oh pintar, tapi nanti dibuatin lagi yang banyak ya. Kan nggak pernah masak banyak ya, jadi agak bingung. Pintar. Oh iya. Lucu banget. Masya Allah, ya Allah pintar. Sama-sama. Nanti bilang Miss ya, mau dimasakin apa lagi bilang Miss ya. Nanti aku masak, tante masakin lagi. Sayang. Oke sayang, makan yang banyak ya nak. Love you Kiano, mama sayang Kiano. I love you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.